luar biasa sekali luasnya. Nah, saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada para peserta online yang kali ini sudah masuk, sudah sign in, dan juga sudah menampakkan diri di bincang-bincang selama 2 jam ke depan nanti. Dan teman-teman, para hadirin, ini nanti perlu kita ketahui bersama bahwa acara ini juga turut memberikan e-sertifikat, di mana e-sertifikat ini nanti akan dikirimkan ke seluruh peserta yang telah hadir melalui email yang kemarin sudah dituliskan dalam formulir. Begitu ya? Ya, nanti silahkan. Sebelum acara nanti, Prof. Edi akan berbagi ilmu. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan dipersiapkan pertanyaannya, nanti silahkan tulislah di kolom chat, kemudian nanti ada admin yang akan memilah manakah pertanyaan yang akan dipilih sebagai pertanyaan terbaik, terunik, dan juga nanti akan kita sampaikan kepada Prof. Edi Nur Salsongko. Sebelum itu, acara kita mulai, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Kepala Karir Center, yaitu Bapak Andi Setiono. Pada Pak Andi, saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Tita atas waktunya. Uh, yang terhormat Rektor Dinus, Bapak Edinus, Profesor Dr. Insur Edinus Sasongko, yang akan menjadi narasumber atau pembicara utama pada pagi hari ini. Uh, selamat datang, Prof. Mudah-mudahan nanti acaranya berjalan dengan lancar dan baik, gitu ya. Kemudian yang kami hormati dan banggakan seluruh peserta yang sudah hadir di. Zoom room ini, Zoom meeting ini untuk mengikuti webinar Bincang Tokoh Inspiratif pada pagi hari ini sampai nanti menjelang siang. Baik, sedikit materi yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan saya, buka slide saya dulu sebentar, hanya beberapa slide untuk pembuka saja. Oke, okay, uh, bincang toko inspiratif teknoprener bersama rektor Udinus, Profesor Dr. Insinyur Edi Nursalsono Mkom. Uh, kita inisiasi karena kebetulan Pak Rektor ini memiliki kisah yang sangat panjang membangun usahanya dan meraih sukses uh, sampai sa saat ini dan kita ketahui bersama uh, seperti apa usaha yang dijalankan uh, Bapak Rektor, gitu ya. Uh, sebenarnya sebelumnya uh, saya akan memberikan sedikit informasi bahwa ini adalah Rangkaian webinar dari Udinus Career Center. Kemarin kita sudah menjalankan webinar persiapan KR1 yang bertemakan mengenai dan mengenali potensi diri yang diadakan tanggal 5 Mei. Kemudian webinar persiapan KR2 tentang personal branding kita adakan selasa kemarin 12 Mei 2020. Dan hari ini kita mengadakan webinar bincang tokoh inspiratif yang mengambil tema strategi meraih keunggulan bersaing hari ini. dan bersama dengan rektor Udinus, Profesor Dr. Insinyur Ir. Di Career Center itu ada tiga bagian. Yang pertama adalah layanan pengembangan karir, kemudian layanan alumni dan layanan konseling karir. Nah, di, mana di situ uh, kesehatan psikologi mahasiswa. Dan ini adalah salah satu program yang selalu kita laksanakan dalam satu semester itu dua kali. Biasanya kita jalankan uh, secara offline dia gitu ya, tetap muka tapi kan ini masa pandemi kita mengadakan secara online. Gitu ya. dan uh, in, apa informasi sedikit bahwa kita juga sedang launch uh, virtual job fair Udinus yang kita sudah bisa kemarin hari Rabu hari uh, ini uh, untuk memfasilitasi bahwa masa pandemi ini yang kemarin di sudah terakhir itu kan Agak kesusahan, mungkin ya, untuk mencari pekerjaan di masa-masa seperti -masa. ini. Makanya, kita lakukan uh, virtual biar bisa ketemu, dan ini ada cukup banyak perusahaan yang bergabung dengan kita untuk bisa uh, memberikan tempat kepada para alumni, terutama Nus dan juga umum, untuk bisa uh, mengikuti job fair virtual ini. Kemudian, uh, tujuan dari bincang tokoh ini, ya adalah memfasilitasi mahasiswa, alumni, audisius umum ya sebagai peserta untuk belajar dan mendapatkan informasi dari tokoh inspiratif sehingga dapat menginspirasi teman-teman peserta semuanya yang saat ini sedang membangun dan usaha dengan pembicara kita Profesor Dr Ismail H. Musa Songko, Mkom, selaku rektor Udinus. Uh, seperti yang disampaikan Mbak Tita tadi bahwa peserta pada pagi hari ini ada tiga golongan di klasifikasi menjadi tiga golongan yaitu mahasiswa, alumni dan umum, di mana dominasinya paling banyak adalah mahasiswa, kemudian uh, alumni dan umum. Ya, jadi ada beberapa alumni dan berapa juga umum ya ada uh, dari Udinus juga. Kemudian uh, kau di saat ini gitu ya, kenapa kita menyelenggarakan selalu workshop atau seminar untuk persiapan karir gitu ya uh, dan Salah satunya adalah persiapan karir dalam bidang kewirausahaan. Jadi, wirausaha itu juga ada karirnya, gitu ya. Harus tumbuh berkembang. Ya, selama juga dengan kita kalau bekerja di dunia industri. Uh, menurut riset dari ICC UGM selama tahun 2017-2019, ICC UGM itu adalah Karir Center te Fakultas Tekniknya UGM. Itu sudah mensurvey uh, selama tiga tahun. Ya, uh, dan hasilnya adalah 48 persen alumni perguruan tinggi itu belum mengenal dirinya. Pertama, terkait dengan passion serta kelebihannya, kekurangannya, makanya kemarin di webinar satu, kita mengadakan uh, temanya adalah mengenali dan menggali potensi diri. Ya, sehingga ini tadi bisa gapnya itu bisa terselesaikan. Ya. Kemudian, penelitian di Harvard University, Amerika Serikat, tentang faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, itu uh, didominasi adalah soft skill-nya ya hard skill itu 20 persen. Nah, Kalau hard skill uh, tentu sudah didapatkan bank kuliah, ya, tapi ya. soft skillnya masih belum fokus ya untuk di bank kuliah. Makanya peran dari career center ini sangat uh, vital gitu ya, sangat urgent ya karena di sini menentukan apa persen dan bagaimana peran uh, career center itu bisa dimaksimalkan untuk bisa menambahkan skill uh, dari mahasiswa, alumni dan yang masyarakat luas gitu ya dalam hal soft skillnya karena uh, rumusnya adalah hard skill plus soft skill itu sama dengan keberhasilan. Jadi uh, seperti itu. Kemudian uh, berhubungan dengan webinar pada pagi hari ini tentang uh, kewirausahaan gitu ya, karir karena ini banyak dengan karir juga, karir uh, alumni terutama mahasiswa yang mau jadi alumni, alumni yang sedang mau usaha dan juga umum gitu ya. Informasi bahwa rasio jumlah wirausaha di Indonesia itu baru mencapai persen dari total penduduk. Total penduduk sekarang uh, ya. Kemudian idealnya adalah 4 persen agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dan untuk menjadi negara maju itu setidaknya adalah 14 persen. Itu menurut saya kutip menurut dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi dan Manajemen Teknologi ITS, ya Bapak Udi Subakti Cipto Mulyono. Kemudian eh, gambaran wirausahawan Udinus, alumni Udinus ini ya. Berdasarkan hasil tester study ya tahun 2017 18 19 20 di mana uh, 2017 itu mentracer lulusan tahun 2015, sehingga ya, jumlah lulusannya seperti itu. Kemudian hasil eh uh, di tahun 2017 itu ada 920. Uh, 920 uh, orang yang mesti tracer, di mana di antara itu adalah 101 atau 10,98 persen adalah wirausaha. Kemudian di 2018 ya ada jumlah lulusan 1890, jumlah hasil tesnya 967 atau 51 persen, kemudian jumlah wirausaha gitu 72, ya. dan ini uh, masih uh, terhitung kecil ya. Makanya dari ini dalam kesempatan ini uh, kita bisa uh, mendengarkan informasi, kemudian pengetahuan yang sudah di miliki oleh Bapak Rektor untuk bisa menginspirasi kita semuanya biar jumlah uh, wirausahawan itu nanti akan semakin besar, gitu ya. Karena ini juga karir, ya karir wirausaha itu juga harus di ini harus dipupuk dan harus uh, karena tantangannya juga berat, ya tantangannya berat. Nanti akan dijelaskan dengan detail pembicara kita uh, yang akan memberikan pengetahuan tentang eh uh, Admit, oke. Okay. Okay. Uh, untuk tracer 2020 ini kita masih berjalan, gitu ya. Dan dari 1.720 ada 1.053 yang meng mengisi tracer sementara ya, targetnya ah, lebih tinggi dari itu. Kemudian jumlah perusahaannya baru 72, ya atau 6,8. Ini, ini ini kecil ini, Ini tantangan kita uh, bagaimana kita bisa me apa membesarkan atau menggiatkan kegiatan keperusahaan dan alumni juga banyak yang karena mungkin alumni dulunya banyak karena peluas itu tantangannya besar makanya banyak juga yang berhenti dan apa, beralih ke pekerjaan industri dan sebagainya kemudian ini kalau dilihat dari rankingnya gitu ya, Indonesia itu berada di peringkat 94 menurut Global Entrepreneurship Index Ranking ya di bawahnya Vietnam, ya, Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei, dan Singapura ini adalah nilai dari uh, peringkat kita. Indonesia, jadi masih tertinggal dengan beberapa negara ASEAN yang lain. Jadi, uh, Indonesia secara global juga masih uh, membutuhkan peningkatan, ya, peningkatan untuk bisa uh, meningkatkan ranking entrepreneurship-nya tantangan dan peluang wirausaha di masa pandemik. Lah ini karena ini masa pandemik, ya saya satu sret aja untuk bisa me, apa mendahul, pendahuluan sebagai pendahuluan sebelum nanti kita masuk ke materi yang utama yang akan disampaikan Bapak Rektor. tiga kunci menurut Prof Penal Kasali ya. Kita harus jeli melihat peluang ya. Dengan eh, optimisme, kreativitas dan inovasi. Ya kita walaupun pandemik seperti ini ya kita tetap masih harus optimis bahwa pasti ada jalan, ada peluang yang bisa kita ambil untuk bisa bertahan di masa pandemi ini. dan tentunya kita dibutuhkan kreativitas kita untuk bisa survive ya dan inovasi tentunya. contohnya di sini contoh ya sebagai contoh ilustrasinya di masa pandemi ya dulu pandemi sars ya di tiongkok dan juga global tentunya karena pandemi itu menjadi awal pertumbuhan toko online alibaba yang ini sangat populer. kemudian tsunami aceh itu ada ekspansi bisnis dari Sisi Air ya untuk dan melihat peluang bagaimana bisa menjangkau uh, wilayah terpencil. Kemudian bisnis startup Gojek itu juga dapat uh, memanfaatkan uh, masa pandemi ini tetap survive gitu ya. Kemudian bisnis e-commerce juga sama ya masih survive walaupun uh, masa susah seperti sekarang ini ya kita kurangi kerumunan kita tidak bebas seperti biasa gitu, karena dibatasi dan seterusnya. Oke, okay, uh, sampai ini di sini pen, uh, pendahuluan dari saya, sambutan dari saya. Saya mengucapkan selamat mengikuti webinar jejang toko inspiratif ini dan kami berharap kegiatan jejang toko inspirasi ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi semua peserta dalam dan membangun karir berwirausaha. Sukses selalu buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yarobalalamin. Terima kasih Amin. banyak atas antusiasme yang tinggi dari peserta untuk mengikuti kegiatan ini. Ya. Akhir kata dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke wabarakatuh. Silakan, Baik, Pak, kita. terima kasih Pak Andi atas sambutan yang telah disampaikan. Dan juga uh, tadi kita sempat melihat bahwa ternyata... Uh, Acara ini juga diselenggarakan karena adanya sebuah riset dulu Pak Andi tadi mengatakan bahwa riset ada entrepreneur di Indonesia ini dari 137 negara kita berada di nomor 94. Berarti menandakan bahwa Indonesia saat ini membutuhkan generasi-generasi yang uh, inovatif, kreatif, dan tentunya hari ini kita bersama-sama akan mendapatkan hal itu dari Prof. Edi Nur Dan juga teman-teman sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Hadirin yang saya hormati, Teknopreneur ini merupakan gabungan dari dua kata yaitu teknologi dan juga entrepreneur yang artinya teknologi yang mengandung makna uh, tentang bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi saat ini yang sedang berkembang pesat lagi pesat-pesatnya nih teknologi dan bagaimana cara kita bisa menggabungkan teknologi dengan wirausaha. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini bagaimana mensinergikan mengenai teknologi dan juga wirausaha atau entrepreneur. Makanya ada istilah yang namanya technopreneur. Begitu ya. Dan juga perkembangan teknologi yang semakin pesat ini menjadi tentunya menurut saya pribadi itu adalah sebagai peluang bisnis yang akan luar biasa sekali terutama dalam bidang berwirausaha. Banyak sekali contoh-contoh yang dapat kita lihat seperti Gojek pun sekarang semakin semakin pesat tidak hanya Grab apa Gojek yang mengantarkan penumpang tetapi semakin merambah ke antar barang masakan dijual melalui GoFood, itu tentunya membutuhkan pemikiran-pemikiran yang uh, pintar melihat peluang saat ini kemudian menurut saya juga teknoprenership ini merupakan salah satu strategi terobosan baru kalau berbicara mengenai terobosan baru untuk hal ini tentunya dapat mensiasati masalah pengangguran di kalangan uh, kaum- kaum intelektual betul ya Prof ya? Kemudian pada era perkembangan teknologi saat ini seharusnya bisa mendorong kita semua dan hari ini kita sama-sama akan belajar menciptakan inovasi dan juga penemuan baru yang tentunya harus memiliki nilai ekonomi. Sekarang kalau kita hanya menjadi mahasiswa biasa yang pintar akademis mungkin boleh jadi, tetapi akan lebih baik kita juga memiliki sesuatu inovasi yang berguna dan tentunya memiliki nilai ekonomi. Dan Prof. Edi ini nanti akan sangat-sangat Uh, berbagi ilmu, Prof. Edi bukan orang yang pelit ilmu. Saya menjadi mahasiswanya sudah lebih dari tiga tahun ya, Prof. Ya, dan uh, kiprahnya di dunia teknoprener ini benar-benar uh, dapat kita lihat secara nyata. Dulu tahun 1986, Prof. Edi ini merintis Uh, sekolah komputer yang namanya INKA itu sebagai lembaga kursusan yang akhirnya pada tahun 2001 itu sudah sah menjadi Universitas Dianuswantoro yang sekarang gaungnya ini tidak hanya di Indonesia, Prof. Kemarin saya sempat ke Korea dan saya melakukan kerjasama dengan beberapa universitas di sana dan Universitas Dianuswantoro memang ada logonya di berbagai universitas di sana dan ternyata menjalin kerjasama dengan Pangwon National University, kemudian di Busong University, kemudian di Seoul Bridge juga saya sudah ke sana kemarin. Dan tentunya teman-teman kita hari ini punya satu narasumber yang tidak salah orang. Tentunya kita akan sangat-sangat mendapatkan satu hal paling tidak bagaimana strategi meraih keunggulan bersaing ini bersama Prof Edi Nursasongko dan langsung saja kita akan bersama-sama Mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Edi, kemudian teman-teman juga silahkan mempersiapkan pertanyaan. Disimak, siapa tahu nanti ada suatu ide yang bisa menginspirasi, dan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Prof. Edi, ya oke, Prof. Langsung saja kita mulai materinya. Saya menunggu di sini, saya sambil belajar, ya Prof. Ya, iya, silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi sejahtera buat kita semua. Pak Andi, matur nuwun nancaranya, matur nuwun saya junduk sini. Yang kedua, para alumni, para mahasiswa, Bapak-bapak sekalian. Ya. Selamat salam sehat. Salam sehat, salam maag semua, karena ini kita semua mengharap kita sehat dari Corona. Hari ini, saya mendapat tugas dari Pak Andi untuk membawakan acara dengan strategi meraih keunggulan bersaing. Ya, materi ini saya bawakan berdasarkan dua hal: satu, tentu satu, pengalaman-pengalaman yang pernah saya lalui. Ya, kedua berdasarkan teori. Tapi yang dominan adalah pengalaman yang saya lalui karena seperti diketahui waktu itu kami mendirikan pendidikan kursus komputer IMKA. Mendirikan saya belum kenal teori-teori itu. Jadi sebagai lulusan per perguruan tinggi waktu itu kan saya sarjana komputer. Langsung bikin kursus komputer. Dikenal teori-teori belum saya ini belum kenal. Selamat. Baik, ini akan saya share videonya dulu. Saya akan, saya akan share video apa saya ada terlebih dahulu. Strategi meraih kelihatan nggih. Halo, kelihatan. Pak. Halo, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Sip. Jadi materi ini basisnya dua hal, pengalaman, kemudian teori. Tapi yang lebih banyak pengalaman. Saya ini pemain alam kira-kira gitu. Yang penting masuk sungai banjir kanal, nyemplung, berenang, misalnya berang selamat kira. Saya waktu itu nggak kenal teori ada berenang kayak katak, kayak lumba-lumba, kayak apa, nggak mudeng yang penting nyebrang selamat itu yang saya lakukan. Nah ternyata teori-teori yang saya lakukan apa 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 yang saya lakukan itu ternyata sekarang telah saya ngajar ternyata semua ada teorinya. Jadi saya pengalaman dulu baru belajar teori kira-kira gitu. Jadi waktu baca-baca teori-teori tentang kewirausahaan tentang apa ya saya langsung nangkep dan saya langsung oh ini maksudnya begini kira-kira gitu. Nah, strategi meraih keunggulan bersaing ini rasanya sangat cocok buat kita, utamanya buat para pemula yang atau buat siapa saja yang berwirausaha. Ini adalah satu data yang menyedihkan. Akibat tidak punya strategi. Penelitian menyebut 440 ribu orang, ini penelitian kelas dunia yang baru mulai usahanya, dua pertiganya itu mati sebelum tiga tahun hanya lima persen yang berkembang. Artinya 75 persen mati, kemudian lima persen yang 20 persen ngapain? Kerdil, kerdil. Jadi tetap aja gitu. Nah, ini tentu data yang menyedihkan. Jadi memang nggak gampang. Penelitian lain menyebutkan hanya sekitar 4 persen usaha kecil yang bisa tumbuh. Ini penting. Kiyosaki juga mengatakan bahwa 9 dari 10 wirausaha pemula akan mengalami kebangkrutan. Intinya data ini mengerikan kira-kira. Intinya data ini mengerikan. Apa yang disebut usaha kecil? Usaha kecil itu ya usaha yang baru mulai, karyawan kalau dihitung jumlah karyawan, karyawannya itu di bawah 20. Pokoknya karyawannya di bawah 20 itu usaha kecil. Kalau karyawannya di bawah 5 itu usaha mikro, usaha mikro lebih kecil lagi. Kalau kecil di bawah 20. Usaha menengah di bawah 50. 20 sampai 50 itu usaha menengah. Di atas 50 itu sudah usaha besar. Jadi pemain usaha kecil, jadi para mahasiswa, kemudian para alumni yang baru mulai, lihat dulu jumlah karyawannya. Kalau masih 20 berarti termasuk usaha kecil. Dan hati-hati penelitian ini menyebutkan kayak gini, lima tahun apa tiga tahun menghentikan usahanya. Ini penelitian kelas dunia, tentu menyedihkan. Nah, waktu itu saya bersyukur saya termasuk yang selamat. Saya termasuk yang selamat. Selamatnya apa? Karena saya punya pengalaman bikin usaha kecil, alhamdulillah jadi usaha besar. Waktu itu saya membuat usaha yang namanya kursus komputer IMK tahun 86 tentu dikatakan usaha kecil karena saya karyawan awalnya hanya tujuh orang rumah kontrakan kemudian modal awal dari hutang jadi saya utang saya itu dari sini sudah kelihatan harus berani nekat Hutangnya gimana 65 juta sebulan 2 persen jaminannya apa pak waktu itu jaminan ijazah saya dari ya, jasa sarjana ada teman kira-kira nanti itu ada cerita lain seminar yang lain lah tapi yang jelas saya utang 65 juta teman Jakarta tak bawa pulang Semarang saya bikin usaha ini kira-kira gitu jadi dari definisi yang tadi kelihatan ini usaha saya mulai usaha kecil betul berapa dan alhamdulillah alhamdulillah kok sekarang bisa berkembang jadi kayak gini Udinus dengan 16.000 mahasiswa, karyawannya di atas 50, bahkan sudah 803. Tiviku, 37 karyawan, di 26 karyawan, dan macam-macam. Alhamdulillah, terus berkembang kemana-mana. Jadi kalau melihat rangkaian ini, saya termasuk yang kelainan tadi. Yang 4 persen, yang 5 itu yang kecil-kecil. gitu ini dari tahun ini saya jadi bisa punya pengalaman teori tadi terbantahkan kira-kira dengan saya. Nah, apa kenapa kok bisa begitu? Ternyata ini sopon si murad, murad Nah, ada tiga strategi dasar yang harus dimiliki. Ada tiga strategi dasar yang harus dimiliki, yaitu Bagaimana caranya kamu harus menang. Kalimat ini ininya dapat dari sunsu. Sunsu itu Panglima Perang bangsa China 2000 tahun sebelum masehi sangat terkenal sekali. Dia Panglima Perang. Ya, sekarang teori-teori perangnya dikata, diambil sebagai teori bisnis bahwa bisnis itu juga perang modern. Dan Dia mengatakan bisnis itu juga perang modern. Bahwa yang menang akan dapat segalanya, yang kalah mati. Arah itu dalam bisnis atau dalam perang tidak ada perang saudara. Kill or to be kill, kira-kira. Gitu. Menang atau mati. Cuma, cuman itu aja. Jadi nggak ada persaudaraan, nggak ada welas asing. Pokoknya menang atau mati, kira-kira gitu. Gimana caranya kamu harus menang? Yang menang dapat segalanya, yang kalah mati itu harus diingat. Teori kedua mengatakan, "Untuk menang, kamu harus berbeda." Jadi, untuk menang, kamu harus berbeda. Jadi, kalau kita bisa lihat, kalau yang lain jualan apel hijau, kita jualan apel merah. Nyolok matripak, kira-kira gitu, ada nyolok kecing. Eh, diambil mesti harus berbeda. Nah, kalau sudah dapat dua hal, gimana caranya menang? Nah, untuk menang kamu harus berbeda. Yang ketiga, kamu harus terus dan terus mencari kemenangan yang lain. Jangan berhenti di situ. Itu nasihatnya. Ini ibarat bakul jamu. Jamu itu kan bikin sehat. Jadi kalau masyarakat sudah yakin jamu kita sehat, kita jangan berhenti di situ cari kemenangan yang lain. Misalnya harganya murah dibanding yang lain. Misalnya diantar sampai ke rumah. Misalnya yang jual cantik itu jenis-jenis kemenangan-kemenangan yang lain. Jadi harus terus dan terus-terus berlanjut kira-kira Nah ini teori-teori dasarnya yang harus dimiliki. Dan jujur teori dasar ini baru saya tahu setelah saya jadi guru, jadi dosen ini tadinya waktu belajar nggak ngerti itu. Guys, pokoknya renang, tidak pelung, tidak Jadi pemain alam. Nah, ini strategi pertama, kamu harus menang. Sun Tzu ini terkenal sekali, Panglima Perang Bangsa China, dia mengatakan mempunyai berapa teori-teori. Di Google banyak beredar, 36 teori Sun Tzu untuk memenangkan pertandingan kira-kira kayak gitu. Nah, dia mengatakan gimana caranya supaya kamu bisa menang? Kamu harus tahu empat langkah. Di mana kita itu bersaing, nomor satu, kamu harus tahu. Jadi kalau kamu mau bikin pendidikan, kamu harus jelas, pendidikan itu sangat luas. Ada TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu ada akademi, ada sekolah tinggi, ada Institut ada universitas, kamu mau bersaing dengan habis itu masih ada kursus-kursus itu juga banyak, kursus komputer, kursus teknik, kursus elektrik, kursus, teknik, kursus, teknik. Rambut, kursus jadi jumlahnya Kamu harus tentukan kamu itu mau di mana. Jadi jangan asal tembak, apalagi semua hal kita ini kan. Yang namanya koran juga ada koran nasional kayak Kompas, kayak Republika itu nasional, Suara Merdeka koran Jawa Tengah, koran lokal. Jadi ada kita itu mau berkompetisi di mana, itu jelas dulu. Kemudian yang kedua, apa bedanya produk kita dengan produk yang lain? Kenapa kok dia harus milih kita? Itu kita harus tahu dulu. Kenapa kalian milih Udinus? Itu kan harus jelas. Kenapa kok milih Udinus padahal yang mainnya sama. Ada Unisbank, ada Unisula, ada USM, ada Unika, ada apa? Semuanya sama. Kenapa milih Udinus? Apa bedanya? Kira-kira gitu. Pak Tita kalau ditanya kenapa kok milih Udinus mesem. Tapi ini sekarang nah, tapi kita selaku orang yang mengolah harus tahu Kenapa milih Udinus? Ya karena akreditasinya A, kira-kira gampangnya gitu. Kenapa? Kenapa kalau A yang lain-lain kan enggak A? Dengan A gampang karena banyak perusahaan. Apakah SDM-mu mempunyai kemampuan untuk melakukan itu? apa ada kemampuan untuk melakukan keunggulan keunggulan itu. Keempat bagaimana kita mempertahankan nilai yang unik itu. Jadi untuk terus dan terus terus. Sudsu juga pesan kemampuan adalah bagaimana mengantisipasi pergerakan lawan. Jadi kita harus diamati lawan itu enggak? Harus diamati. Kemudian, kemampuan adalah lebih baik kelemahan Ini yang harus jadi, saya kenal teori ini baru terus ada lagi. Strategi kedua, kamu harus berbeda. Ini salah satu contoh pasar sayur mayur. Pasar sayur artinya yang dijual di pasar sayur itu semuanya sama. Dari ujung sini sampai ujung sana penjualnya sama semua sayur. Semua. Kalau toko pakaian pakaian semua toko pasar makanan makanan ikan ikan semua. Artinya artinya pembeli itu tidak harus punya kebutuhan untuk pergi ke ujung 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 sana. Dia cukup pergi masuk ke pintu masuk pergi beli beli di situ cukup. Karena barang di sana sini semuanya sama. Harganya sama. Enggak ada bedanya, kira-kira gitu. Ya, seperti tadi apa bedanya? Udinus harus punya beda dengan yang lain. Dengan USM, dengan Unika, dengan Unisula, dengan PGRI, dengan apa-apa. Itu kan baru Semarang. Bagaimana dengan yang Solo, kira-kira gitu. Harus ada bedanya dan beda ini masyarakat harus tahu. Ya, bayangkan ini pasar kira-kira gitu. Kemudian ada teori, kalau kita sama, itu grafiknya akan datar. Grafiknya akan datar, datar itu artinya ya penghasilan kita nggak naik-naik. Bahkan kalau salah-salah, bisa nungsep. Nah, ini sebagai salah-salah, bisa nungsep. Nah, oleh karena itu, disarankan harus berbeda. Yang lain jual apel hijau, kita jual merah, nyolok mata, jadi eye catching langsung dipegang kira-kira kita. Tapi, apanya yang beda? Buat semuanya, banyak hal: bisa dari harga, bisa dari ukuran, eco, green, kualitas, layanan, waktu, administrasi, kecepatan, dan macam-macam. Harga, misalnya, yang lain murah, kita jual mahal sendiri. Lupa, kok mana jual mahal? Oh iya yang namanya berlian itu kalau dijual murah malah nggak laku. Ini berlian tenan apa apa? Jangan-jangan barang curian kira-kira kayak gitu. Jadi yang lain murah kita jual mahal. Yang lain jual mahal kita murah sendiri. Pokoknya berbeda. Ukuran yang lain bikin kecil kita bikin besar. Yang lain besar kita bikin kecil. Nggak ada ini pokoknya beda. Kualitas, layanan, segala macamnya semua semua. Nah, tetapi tidak sekedar beda, harus memenuhi empat kriteria: mahal, sulit untuk ditiru, jarang atau unik, menciptakan nilai, tidak dapat digantikan. Kalau yang namanya strategi, ya, kalau namanya akreditasi A, itu kan sulit sekali ditiru. Coba perguruan tinggi lain, gimana cara niru itu? A. Jarang atau unik. Tentu menciptakan nilai, tidak dapat digantikan. Mempunyai stasiun TV, kira-kira kayak gitu. Mempunyai perguruan tinggi mana yang punya stasiun TV? Oh, dinus kira-kira kayak gitu. Walaupun banyak yang belum punya. Pokoknya punya, pokoknya berbeda, kira-kira. Kok perguruan tinggi kok punya stasiun TV. Padahal itu begini, berarti itu teknologi, berarti itu bagus. Jadi di kepala itu kesan. Itu semua mahal dan sulit ditiru. Jarang. Punya kerjasama dengan ITB misalnya. Kok bisa kuliah di Udinus dua tahun, dua tahun di ITB, kok punya piye carane, kira-kira gitu punya kerjasama dengan sana sini sana sini. Nah itu semuanya punya kriteria mahal sulit ditiru, sulit ditiru, jarang menciptakan nilai tidak dapat digantikan. Kalau becak digantikan gojek, taksi digantikan gojek, kaca bisa diganti plastik. Kalau akreditasi A diganti opo. Kalau hubungan diganti ganti, kalau TV diganti opo kira-kira kayak gitu. Itu yang tidak dapat digantikan. Tentu menciptakan nilai. Jadi harus benar. Nah, kalau berharga langka mal ditiru, maka ini akan menjadi kompetensi inti. Kalau kita sudah punya kompetensi inti, maka ini akan menghasilkan keunggulan daya saing, nilai lebih baik, laba di atas rata-rata. Tapi kalau tak seperti tadi, kalau sudah punya satu kompetensi inti, jangan berhenti. Harus terus bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Sebagai contoh, Nokia sudah punya kompetensi inti, sudah unggul di mana-mana, tapi dia berhenti di situ. Sehingga pesaing lain itu sama-sama menciptakan potensi inti semua. Sehingga karena dia terlena, baru satu yang lainnya sama jalan. Sehingga waktu tutup, yang punya bilang. Ya, kita kalah tapi saya nggak tahu apa salah saya dia bilang gitu karena kompetensi intinya nggak berkembang itu Nokia, BlackBerry segala macamnya. Nah harus mencipta. Oleh karena itu harus terus dan terus. Cukup tiga strategi itu. Pie cara nih. Nah itu teorinya cuma gitu. Sekali lagi semua ini saya dapat setelah saya mempunyai Bekerja, pengalaman dulu baru ini, nah, karena saya termasuk yang bisa mengembangkan dari usaha kecil ke usaha besar. Makanya, ini saya Ini salah satu contoh apa yang disebut strategi. Strategi segala hal harus punya strategi, misalnya orang main catur, main catur itu tentu semua pengen menang. Gitu. Tidak ada orang main catur, pengen kalah itu enggak ada. Nah, satu saat Udinus itu pernah manggil Utut Adianto ke Udinus untuk tanding catur lawan 50 orang. Saya daftar satu melawan Utut Adianto. Padahal Utut Adianto itu elo ratingnya tinggi sekali. Sudah 3.600 berapa. Kelasnya internasional. Saat Indonesia enggak ada yang kalah. deh. Saya saya berani beraninya ngelawan Utu Tadianto. Saya kelas RT aja nggak pernah menang. Jangankan RT Udinu sih loh. Saya kalah terus kalau main sama mereka mereka sing nom nom gitu. Kok tahu-tahu saya ngelawan Utu Tadianto. ya. Bukan sekali. Tapi sekali lagi semuanya pengen menang. Nggak ada orang main kalah itu nggak ada. Nah apa strategi yang saya lakukan? Sebelumnya tiga bulan, empat bulan sebelumnya, saya itu main dengan chess Master, main pakai komputer. Latihan dengan chess Master. Level 1, level 2, level 3, udah pokoknya waktu saya, saya gunakan untuk chess Master. Sehingga saya tahu ada pembukaan Sicilia, ada program Brasilia, ada program. Jadi main catur itu ternyata ada teorinya, ada pembukaan ini, serangan ini, pembukaan ini, serangan ini, 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 kira-kira. Ya, tapi main dengan chess master dengan komputer itu senang. Senangnya dia nggak bakal marah. Kalau saya melangkah ini, pion, tahu-tahu kuda saya dimakan, buah oh, saya bisa balik. Oh, nggak jadi, nggak jadi, mentul istilahnya, mentul nggak jadi. Lama komputer kan enggak marah. Saya melangkah yang lang, ternyata malah beteng saya yang dimakan. Wah, mentul lagi, mentul lagi. Nah, itu saya pelajari. Kenapa kok bisa gini? Kenapa kok bisa gini? lama-lama karena saya pernah pengen tanding sama Utu Tadianto, tak belajar itu. Level 1, Grand, Chess Master. Akhirnya saya bisa narik kesimpulan. Bahwa catur itu apa saja, selalu rebutan di tengah. Tuh, kotak empat tengah itu. Orang main catur, misalnya pion di depan raja, maju dua langkah pion di depan ster maju dua langkah. Lawannya juga gitu, sama-sama maju dua langkah. Jadi rebutan di kotak empat itu. Terus raja rukir kakak. Dia sebelum tujuh langkah dia berusaha rukir. Itu pembukaan apa aja selalu kayak gitu. Coba lah main catur. Ya ini karena waktu itu saya kurang kerjaan gitu. Rektor kawiannya main catur. Tentu Malu kalau ada mahasiswa datang, ada karyawan datang. Nah, ya, makanya, saya ngumpet-ngumpet di kamar saya sendirian. Jadi, kalau pas ada datang, tak cetek, ah kayaknya lagi nonton jurnal, padahal lagi main satu. Nah, nah oke, okay. akhirnya saya baru tahu, dan betul, waktu saya ketemu sama Utut Adianto, apa maksud rebutan Kota Empat ini? Dia menjelaskan, gini, Mas kota empat itu adalah daerah strategis. Ibarat kayak Hotel Indonesia, Jalan Tamrin, dan Istana. Maka kalau ada demonstrasi-demonstrasi, tentu Hotel Indonesia, Jalan Tamrin, Istana itu mesti dikepung. Kemudian menteng, segala macamnya. Nah, bongso yang lainnya itu kayak Tambun, Bekasi, Kerawang, pinggiran. Ini percuma. Demo, ini kan percuma nggak anu sih nonton kira-kira gitu demo ya di tengah kota oh gitu maksudnya ya 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 nah karena itu saya pakai strategi berbeda apa jadi akhirnya saya putuskan saya buat teori sendiri main pion di depan kuda tak langain ke depan lihat langkah pertama utut kaget Ih, apa kok tahu-tahu kayak gini sekarang mul. kemudian dia betul ngangal lagi di depan raja. Dia udah kayak komputer. Saya pion di depan beteng tak ajukan lagi. Dia kaget lagi. Ki langkah opo ra karmus Pokoknya kita main tanding kira-kira gitu. Main tanding. Betul satu saat dia rukir sebelum tujuh langkah. Tak hitung langkahnya dia persis langkah-langkah komputer. Langkah komputer. Lah saya kan langkah kampungan. Ya, komputer enggak ada ngerti kampungan kira-kira gitu. Terus langkah terus nah betul tujuh langkah dia rukir dia rukir dia lupa pion saya udah maju di depan gampang bongkar kira-kira gitu saya rukir yang besar ke kiri nah jadi yang kanan tak buat bongkar pertanyaan dia yang ini di luar kesadarannya dia lumayan saya bisa remis sama utuh tadi remis piye mas oke oke salaman kira-kira gitu sama-sama tidak -sama malu. Utut ndak malu sebagai Grand Master Internasional. Saya juga ndak malu sebagai rektor. gitu. Nah, terus remis. Tapi ada kebanggaan bahwa teori saya betul. Teori saya betul. Piye caranya kudu menang. Teori ini kan nyeleneh. Tuh. Teori ini nyeleneh. Nah, kira gila, gila gitu. Piye caranya kudu menang. Itu sama. Ada lagi strategi konyol berikutnya ini cerita. Jadi bangsa China itu ada kerajaan besar mau menyerbu kerajaan kecil. Kerajaan besar ini pasukannya banyak, kuat, berhenti di perbatasan kota. Jadi kayak ada etika gitu. Berhenti di perbatasan, kemudian dia ngirim berita kepada Raja Kecil. Hei Raja Kecil, aku sudah di perbatasan. Kamu menyerah nanti tak perlakukan baik-baik. Terahkan semuanya ke saya, kira-kira. Nah, Raja kecil tentu pucat, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Pucat, dingin kira-kira. gitu. -kira. Tapi dia mencoba strategi yang berbeda. Karena dia mendengar Raja besar ini datang sama istrinya. Dan dia tahu istrinya itu cemburu berat, kira-kira sangat pencemburu gitu. Nah terus oke okay, dia langsung mesem, oke oke, okay, okay, panggil pelukis-pelukis istana. Pelukis istana dipanggil disuruh melukis wanita-wanita cantik, suruh telanjang. Wanita cantik suruh telanjang dilukis. Nah dalam waktu singkat dia punya 10 lukisan cantik, wanita cantik yang telanjang. Dikirim ke perbatasan. Raja Besar silahkan datang ke kerajaan kecil kami. Kami akan menyambut Anda dengan putri-putri yang cantik cerita ini. Dan ini siap menjadi istri kamu, siap melayani kamu sampai kapanpun. Kami siap, silahkan datang. Dia lukisan itu diserahkan kepada istrinya Raja Besar. Wah, mencak-mencak. Ini lah ngejak nge perang, malah perang kayak gini marah-marah nggak jadi ayo pulang 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 tarik mundur pulang semua nggak jadi nyerah selamat itulah strategi konyol tapi menang ya kayak dengan utuh tadi tadi ini itu strategi jadi harus punya strategi kayak gitu nah ini ada lagi yang namanya badminton dulu waktu saya kecil SD SMP SMA itu Indonesia dikenal sebagai raja badminton ada Tan Hok, ada Rudi Hartono, Lim Sui King, I. Sumirat, Sugiharto, itu saya kenal semua. Itu tokoh-tokoh. Christian Cun Cun Johan Wahyudi yang dobelnya. Nah, Rudi Hartono itu sampai tujuh kali juara oleh England berturut-turut. Kemudian yang delapan tidak berturut. Lim Sui King juga juara dunia. Pokoknya kalau Indonesia menang, Vini Vidi Visi datang tanding menang, datang tanding menang itu nggak main-main babat habis semua kejuaraan tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran lima paling enggak lima kejuaraan itu mesti milik Indonesia. Jadi kita bangga dengan badminton, wah yang lainnya kalah badminton menang itu yang luar biasa. Terus waktu itu Cina belum masuk, China belum masuk. Jadi nggak tahu kenapa, Wah, mungkin masih ribut antara China daratan dan China Taiwan, karena organisasi kan hanya ngakui satu China. Mungkin waktu itu masih China Taiwan apa apa gitu. Nah satu saat China daratan menang muncul. Begitu dia muncul kalah semua Indonesia langsung kurang ajar tuh. Padahal pemainnya banyak yang tadinya jagoan jagoan begitu ketemu ada depan tukalah, tukalah. Waduh ini ngopo Ya waktu itu kita cuma ah ah nanti sekarang saya baru sadar. Ternyata semua coba lihat tangannya kiri semua. Tangannya mainnya pakai tangan kiri itu bukan sengaja itu bukan apa ya tentu itu satu strategi by design gitu bukan satu jadi by design bahwa main dengan tangan kiri itu jauh lebih susah di apa lawannya rodok bingung gitu nggak biasa kalau orang megang kok, itu biasanya dipegang bulu kalau dipegang gabusnya kuatannya melintirnya itu nggak karuan Langsung kalah karena belum ada aturan. Kalau main badminton, itu yang dipegang bulunya atau gabusnya, itulah strategi. Nah, itulah strategi. Jadi, harus punya strategi. Ini sebelahnya adalah aneka macam bisnis yang sama: ada bank dari bank kecil sampai bank besar, ada APN, AMRO, Bank of America. GPS, UOB, AG, segala. itu adalah internasional bank yang beroperasinya seluruh dunia. Namanya aja Bank of America. Kok bisa sampai di Indonesia? Tentu dia operasinya. Ada Amro Bank, itu Bank Belanda, Jerman, segala macamnya. Tapi ada juga bank nasional, BCA, Mandiri, BRI, Danamon, itu bank-bank nasional. Ada juga bank lokal, bank jateng, BPDDIY Bank Jabar. Tapi ada juga yang bank kecil, BPR. BPR itu bank perkreditan rakyat, singgawe rakyat, kira-kira gitu. Mungkin sak kecamatan beroperasi. Sak kecamatan, Semarang Tengah, Semarang Barat. Bayangin BPR harus bersaing dengan Bank of America. Harus bersaing dengan BRI, bersaing mandiri, bersaing dengan BCA, dan namanya dari segala macam sudah nggak mungkin nggak cocok ya mesti kalah nyatanya BPR hidupnya banyak nyatanya BPR terus dan terus berkembang kenapa kok bisa hidup nah, karena dia punya strategi sendiri strateginya gimana misalnya gini kalau saya mau pinjam uang di Mandiri atau di Bank Jateng atau apa saya mau pinjam 50 juta misalnya tentu akan ditanya jaminannya apa mau kamu gunakan sebagai apa? Kira-kira. Mau kamu gunakan sebagai apa? Terus, kamu alamatnya di mana? Oh, tanyanya tirik-tirik macam-macam. Kamu punya izin usaha apa enggak? Punya ini. Jadi tanya kurang lebih seminggu, dua minggu, 50 juta itu baru keluar. Percaya, kalau enggak percaya, coba buktiin sendiri. Tapi kalau saya datang di BPR, 15 menit duitnya cair dulu kok iso, iya karena dia nggak tanya macam-macam, dia cuma tanya kamu punya jaminan, punya apa apa BPKB, sini BPKB ini tahan, langsung selesai duitnya cair, nggak ditanya, kau anak Esopo, bapak Esopo, matematika kamu untuk Viral, enggak, yang penting kamu punya jaminan, aku punya jaminan, Mas Grondongan diserahkan, oke jaminan, aku punya surat tanah selesai langsung, 15 menit selesai itu keunggulan, itulah strategi. Itu teori-teori ini. Oke, sekarang masuk ke ini. Masuk ke kasus. Jadi pada tahun 86 saya mulai bikin kursus komputer di Jalan Singosari Raya 31. Rumahnya masih seperti ini. Dulu tahun 86 saya kontrak itu setahun 4 juta. Uang utang 65 juta tahun 86 jumlah karyawan sama 7. Orang. Sejak awal saya itu sudah kan rumah saya di Jakarta. Jadi saya datang ke Semarang. Saya 11 tahun di Jakarta, terus saya pindah ke Semarang bikin ini. Saya orang Semarang asli. Saya orang Semarang asli, SD, SMP, SMA Semarang, lulus ke Jakarta. Nah, pada saat saya bikin ini, sejak awal saya sudah bayangin menariknya di mana. menarik saya sudah punya pikiran nilai keunggulan apa ya ditawarkan. Kalau ini tak tulis kursus komputer, yang ngerti kan orang yang jalan singkong sarita, yang jalan pemuda, jalan pandanaran, nggak pernah lihat nggak pernah lihat, nggak pernah ini, kira-kira gitu. Apa bedanya dengan yang lain? Oh, pemimpin gedung kayak gini, ngomah kayak gini, terus ada tulisannya kursus komputer. Belas nggak menarik. Nah, ini usaha kecil-usaha kecil itu banyak yang begitu. Pikirnya, aku bisa masak, ya langsung bikin rumah makan. Tapi waktu pasang, jen, menariknya di mana? Gimana caranya dia ngundang orang itu nggak kepikir. gimana cara ngundang orang itu nggak kepikir. Nah ini waktu itu saya nggak tahu kok waktu di Jakarta saya pengin saya udah bayangin harus apa. Karena kalau nggak hati-hati yang bisa ini teorinya kan ngomong gitu. Nah. Terus apa hubungannya dengan teori-teori tadi? Sunsu harus berbeda dan sebagainya. Terus ini, waktu itu saya berpikir kursus yang saya resmi, yang saya buka harus awal pertamanya harus kayak kembang api percon buang jadi saya berpikirnya itu jadi kayak kembang api di tahun baru Semarang kalau tahun baru kan mesti pada keluar biar kembang api itu senangnya enggak karuan menarik perhatian nyalok meripat kira-kira saya pengen kursus saya itu begitu tak buka langsung nyolok meripat. Masyarakat Semarang kudu ngerti. Karena nek ngerti kapan dia daftar. Kalau nggak daftar kapan dia belajar? Kalau nggak belajar kapan dia bayar? Kapan saya punya duit ini duit-duit utang kira-kira kayak gitu. Konsep itu jadi masyarakat Semarang piye carane harus ngerti. Untuk ngerti harus jadi kembang api. Nah, saya pikir yang bisa membuat jadi kembang api, kalau kursus saya itu diresmikan gubernur. Waktu itu ya saya nggak kenal gubernur Pak Ismail Kisopo. Ngerti ini dari gubernur, saya rakyat. kayak gitu aja. Nah, harus diresmikan supaya dung, supaya dikenal. gitu. Nah, itu. Tapi gubernur masuk ngeresmikan kursus gubernur kisopo, khusus kursus ki dia siapa saya siapa emang gubernur tidak punya kerjaan nah kira-kira gitu tapi ini hanya cara ini yang bisa buat dum supaya bisa jadi kembang api kalau enggak piye carane nah sekarang piye carane Pak Gub harus bisa meresmikan itu ada tiktak ada taktik tersendiri saya Sowan, saya Matur. Pak Gub, saya ini asli Semarang. Sudah 11 tahun di Jakarta. Terus, sudah 11 tahun di Jakarta. Saya balik ke sini mau bikin kursus komputer. Dan tidak sekedar bikin. Saya memberikan beasiswa kepada 150 warga Semarang, Jawa Tengah. Karena saya sudah 11 tahun, saya nggak kenal saya nyuwun preso Pak, sebaiknya siapa yang saya berikan? Pak Gubernur kaget. Waktu itu 86. Waktu itu 86. Komputer itu masih barang langka. Loh, benar. Kamu mau memberi beasiswa? Enggak, Pak. Wah, kok hebat sekali. Beasiswanya berapa? Ini, Pak, ada introduction, basic programming, komputer akuntansi, pokoknya gratis semua. Wah, itu biayanya berapa? satu kotak itu 150.000 Kotak di bawah 150, 300, 300, 900. Kemudian kotak di bawah 300.000 Berarti rp juta 700. Gratis. Nggak, Pak. Kang satu sekret. Enggir, Pak. Kok hebat? Nggak, Pak. Ini saya terpanggil. Waduh. Saya, saya, kok hebat? Terus dia lihat, lihat. oh, lah, pantas. Yayasan itu nasarapan kita. Berarti ini harapan kita. Boten Pak, ini tunas harapan. Oh ya ya, saya tahu ini berarti putranya. Oke Pak, ini putranya Pak saya, putranya Bapak Ibu saya. Saya gitu tak. Gak tahu kenapa kok dia bilang harapan kita. Kok cukup kaget dengan kalimat itu. Mungkin dihubung-hubungkan ada harapan kita. Itu kan milik Pak Arto. Ada jantung harapan kita, ada beasiswa Super Semarang. Ya memang tak serambat-serambat kayak kira-kira gitu. Tapi kan saya enggak pernah ngomong. Gitu. Kan halal. Dan ini resmi notaris. Mungkin kalian akan bertanya, kok bisa memberi beasiswa itu dari mana? Dari pengalaman. Saya tiga tahun di Jakarta sebagai pengajar itu, kelas enggak pernah penuh. Kelas enggak pernah penuh. Jadi misalnya kelas saya 50 orang. Tiga, kelas, satu kelas isinya 50. Paling kalau tahun ajaran baru, tak kelas itu bisa 40. Saat kelas bisa isi 36. Kalau isinya 80, dia dibagi 40-40. Jadi ada 10 bangku yang masih kosong. Selalu ada kayak gitu. Nggak pernah kelas saya 50, terus ada mahasiswa baru isinya pas 50 mesti ada bangku kosongnya. Itu pengalaman. Nah, bangku kosong itu tak berikan kepada siapa aja kan saya enggak rugi. Bayar pengajar sama, bayar listrik sama, bayar AC sama, bayar gedung sama, bayar teh hangat sama, apa-apa sama. Jadi tak gratisin enggak apa-apa toh? kira-kira gitu. Oh gitu. Nah, jadi ini teori begitu. Baik. Jadi Pak Ismail terpukul, terpaku. Wah hebat sekali. Komputer lagi dibutuhkan Jawa Tengah. Ini kok ada masyarakat Jawa Tengah masa datang-datang memberi biasa. Baik tak resmikan. dong racun pertama kena. Kira-kira gitu. Alhamdulillah. Jadi sudah sudah beliau sudah berkenan diterima. Sudah berkenan. Nanti tak resmikan ya mas saya datang 15 Oktober 86. Alhamdulillah matur nur, Pak. Tapi saya masih bingung. Saya dapat muridnya kayak gimana nih? Saya dapat muridnya gimana? Nanti kan saya hubungi koran, hubungi TV, dung jadi mercon. Kesuwen. Saya harus punya taktik lagi. Karena nanti Pak Ismail saya bayangkan penjabat datang meresmikan pita, tepuk-tepuk, pidato-pidato pulang. Selesai kan cuma gitu. Padahal saya golek murid. Nah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Ini sudah. Nggak tahu waktu itu kok saya cerdas gitu. Pikiran saya lagi cerdas. Mungkin masih muda. Saya pikiran, saya datang ke kantor Depnaker Jawa Tengah. Di Jalan Stadion. Saya datang, saya ketemu Depnaker. Bapak, Bapak tahu kan Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ismail akan meresmikan kursus komiter kami tanggal 15 Oktober. Ya, saya tahu. Saya dapat undangan, saya akan nemeni. Enggak begitu, Pak. Saya dapat pesan dari Pak Ismail, beliau itu pengen ditemani. Loh, maksudnya ditemani, Pie. Ditemani. Ditemani itu bukan Bapak yang nemeni. Bapak itu kan sama-sama abdi negara sama-sama PMS. biasa koncony DW itu bukan biasa nggak perlu pesen saya nah, terus maksudnya bapak gimana dia pengen ditemani pengusaha pengusaha Jawa Tengah loh gitu iya jadi dia duduk bisa ngobrol mbak pengusaha bisa ngobrol mbak B sing swastanan jadi dia dapat masukan kira-kira apa yang terjadi. Padahal jujur ngarang dewi itu. Maksud Pak Ismail, cerita, saya ngarang dewi, tapi saya yakin dia nggak bakal tanya, Pak bener gue golek konco gitu kan ya mungkin. Ya ini terus Oh gitu. Nah tapi caranya gimana? Nah Bapak kan punya daftar pengusaha Jawa Tengah. Ya aku punya, tapi gue ya. Ya Pak, sini, sini sini. Saya dibawa ke satu tempat, ditunjuk daftar perusahaan di Jawa Tengah. Waduh, Saya itu bukunya besar dan waktu itu belum ada fotokopi. Tahun 85, 86, 86 belum ada fotokopi. Mungkin ada 1 2 salembar 200.000 apa-apa. Tapi bukunya kan nggak mungkin dibawa. Tak catat dari sepuluh. Saya baru tahu ada perusahaan namanya Bitratek. Direktur utamanya namanya Loda. Pak Loda alamannya di sini. Ada perusahaan namanya Kubuta. Direktur utamanya namanya ini. Ada perusahaan namanya Sinarmas. Direkturnya ini. Ada wah pokoknya saya nyatet kabeh alamatnya jelas sampai 250 tak catat, tak kirimi surat kabeh mohon kehadiran Bapak untuk menyaksikan peresmian kursus komputer bersama Gubernur Jawa Tengah. Nekat itu. Saya di Bel, saya masih ingat, saya ngebel namanya Mbak Yosi, itu sekretarisnya Bitratek, sekretarisnya Bitratek dari Pak Loda. Pak Edi, ini kok di root kami kok dipanggil? Iya, yang manggil Pak Ismail, pengen ngobrol. Oh iya, baik-baik nanti beliau akan datang. Waduh, kira-kira. Jadi pas hari peresmian, mobil itu jajar-jajar parkir di Singosari, nggak karuan banyaknya. Dan satu pun saya enggak ada yang kenal. Mau kenal ini nulis-nulis kayak gitu. Satu pun saya enggak ada yang kenal. Wah, tapi yowes, Bismillah, selamat, 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 apik, apik, kira-kira gitu. Mereka kan kayak gitu. Saya bisik-bisik. Pak, aku kirimi murid ya, Pak. Pak, aku kirimi. Oh, jangan khawatir, jangan khawatir. Ini kursus komputer bagus, apalagi sampai diresmikan Pak Gubernur. Saya akan kirimi murid, kira-kira. gitu. -kira -kira. Saya nggak sampai seminggu. Saya sudah dapat 186 orang. Bayar jreng. Kira-kira gitu. 186 orang. Bayar jreng. Waduh, aduh kursus sok bisa langsung dapat 186 orang. Tak ini pada senang kabeh pokoknya. Nah, tentu berita itu dimuat di koran, di TV ini. Saya 6 bulan sebelumnya kan sudah banyak langganan suara merdeka. Nah, terus gitu. Dimuat di sana sini sana. Jadi saya terkena. Dan saya ujung-ujungnya jadi host TVRI saya membawakan acara mengenal dunia komputer. Bahwa komputer itu terdiri dari hardware, software, firmware. Hardware itu ini, software 2 ini. Wah, pada senang kabeh kira-kira. Jadi dulu tahun 86 kalau cepek itu mesti TVRI Yogyakarta. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu TV Jakarta. Wes belum ada RCTI, belum ada mana-mana. Hanya TV Jakarta, Mbak Jogja. Jadi saya membawakan dua minggu sekali acara mengenal dunia komputer Yogyakarta. Jadi makin terkenal IMK sudah diresmikan Pak Ismail, diberitakan koran, dimasuk TV segala macam. Jadi terkenal. Itu bedanya yang lain. Jadi waktu diresmikan, dung betul. Saya pakai, saya tahu kursus-kursus komputer di Semarang, Jawa Tengah itu rata-rata bukan sarjana komputer karena kan saya sarjana komputer pertama di Indonesia. Saya tahu. Nah, saya sarjana komputer tak tonjolkan. Sarjana komputer ngajar kursus komputer. Waduh. Anggota kemudian yang lainnya itu juga ini. Satu komputer untuk tiga orang. Saya satu komputer satu orang. Wah, itu keunggulannya macam-macam Laris manis. Jadi, ini bedanya yang lain. Kursus lain itu ya hanya pasang papan nama, wes tengok-tengok tinggal udut kira-kira gitu. Nggak ada yang berpikir kayak gini. Nah, ini pertama. Beda. Terus murid saya 186, 8 kelas langsung. Wah, seneng. Nah, beda yang lain. Satu saat saya dengar berita di Semarang itu KTP-nya bermasalah. Jadi mestinya sehari harus nyetak 1000 lembar misalnya. Semarang itu hanya mampu mencetak sehari 600 KTP. Jadi sehari ada tekor 400. 10 hari ada 4000. Sebulan ada berapa? Jadi banyak warga Semarang yang nyanyi. Piye iki ktp ini rak beres, ktp ini rak beres kira-kira kayak gitu. Tapi enggak ada solusinya. Kira-kira Nah, saya datang sama ke wali kota, Pak Imam Suprapto. Pak Wali, Monsewu, saya mendengar KTP di Semarang ada persoalan. Iya, Dik. Apa boleh saya itu membantu? Loh, bantu piye? Saya akan mengerahkan tenaga-tenaga komputer yang saya miliki, ahli-ahli komputer dari IMKA, ada pengajar, ada siswa-siswa yang kelas sistem analis ke atas datang untuk bantu. Jadi pegawainya Pak Wali Kota sampai jam 4 sore untuk pulang, jam 4 sore sampai 9 malam kami yang ngerjakan. Dan gratis Pak Seru, Maksudnya Sero nggak dibayar. Mau aku sumbangan kanggo Semarang. Duh, tenang. Enggak, Pak. Enggak dibayar wes, tak gratis. Kayak asal kami diberi kepercayaan ngetik itu. Lawang cuman ngetik kayak KTP, kayak gini nama, alamat kan pakai besar. Bagi orang komuter itu kan gampang banget, kayak gitu, Pak. Pakai besar ya, Pak. Tapi ya enggak gratis banget sih. Saya nyuwun dua, Pak. opo opo Cici Teh hangat panas, Pak, atau kopi. Jadi kalau malam itu minimal. Oh ya, sudah. Yang kedua, anu Pak, piagam penghargaan yang Bapak tanda tangani sendiri. Karena murid-murid saya itu kan anak muda, dia perlu pekerjaan, dia perlu praktek. Kalau dia praktek semacam ini ada piagam penghargaan, itu gampang buat cari kerja. Tujuan saya adalah cari kerja buat murid saya. Wah Pak Wali kaget gitu. Iya, jadi mimpi agam harian. Oke, dia kaget bangun. Saya itu dipeluk. Wah, kamu guru sejati, Dik Nur. Kamu guru sejati. Iki benar-benar. Wah, senang. Jadi terus anu. Betul, jam 4 sore saya datang Mbak para pengajar, mbak siswa sampai jam 9. Saya pada siswa juga ngomong para siswa mau nggak praktek kerja di balai kota untuk bikin KTP, tapi nggak dibayar. Kalian cuma dapat piagam penghargaan ditandatangani tangani kota langsung. Mau Pak, mau Pak, mau. Wah, pada mau semua. Ini kesempatan. Paling dapet teh panas atau kopi kira-kira. Mau, mau. Itu cuma tiga kursi yang dibuat ngetek itu. Tapi yang datang 20 orang, 25 orang, do pacaran yang balik kota kayak ah, mau sing penting KTP ini jalan kira-kira kayak gitu. Tapi efeknya dahsyat banget. Ini orang yang nggak kepikir. Efeknya apa? Pak wali kota itu saking senengnya KTP ini beres apa apa ini beres dia ngumpulin wak, camat, lurah, RT, RW dikumpulin. Bola balik ngomong iki lo kita itu ditulungi di ditulungi Imka, beres kabeh ini KTP. Wah, saya jadi terkenal. Jadi terkenal kan penduduk Semarang happy dengan Imka. KTP ini beres, pekerjaan beres, semuanya beres. Dan zero nggak bayar sama sekali, kira-kira gitu. Jadi jangan semuanya berpikir ke sana, jangan berpikir tentang uang. Nah dengan ini bisa malah terkenal, kursusku makin ramai. Satu saat ada pemilu. Dulu pemilu kan cuma tiga. P3, Golkar, PDI. Tiga partai. Tahun 87 apa-apa. Saya datang lagi, Pak Wali, ayo pemilu mampu komputer. Gratis. Lu gratis mana? Enggak, Pak. Gratis. Westo. Karena kan enggak ada anggaran untuk komputer. Gratis, Pak. Caranya biaya saya akan ngedrop komputer saya, jadi saya akan punya komputer 30. Tak drop di kecamatan. Kecamatan Semarang Tengah, Barat, Timur, Utara, Selatan. Tak drop masing-masing tiga -masing komputer. Dan di situ ditunggu ini enam orang. Dua orang pengajar, empat orang siswa. Tunggu ini semua mengoperasikan. Kan kalau pemilu itu dari TPS, TPS masyarakat nyoblos nomor satu dua apa tiga dari TPS dikumpulin di kelurahan kelurahan dihitung kecamatan nah kecamatan tinggal inputing pakai lotus gitu kan gampang terus bisa keluar grafiknya hijau kuning apa apa saya kemudian di balai kota saya masang 10 komputer saya ngangut ngangut betul gratis orang kan tidak pikir kok gratis mau ya kok gratis mau Karepmu, wes. Kira-kira gitu. Orang nggak pikir. Melek 24 jam penuh. Jadi habis coblosan, malam itu langsung digarak. Saya bangga pakai kaos tim komputerisasi pemilu kota Semarang. Waktu ngetik semuanya juga bangga. Ditunggu, nih, dijaga, ada polisi, ada tentara semua jaga. Wah, kita amat sangat dihormati. Kira Itu satu kebanggaan tersendiri. Pak, seneng Pak, bangga Pak, dihormati. Oh, ini komputer, orang komputer. Pokoknya komputer itu bangga sekali waktu itu. Nah, bangga. Jadi gratis, tapi gratis. Nggak ada duit, era apa-apa. Benar dapat piagam penghargaan lagi. Dan Semarang juga dapat penghargaan karena laporan ke pusat, ke Jakarta juga paling cepat. Paling cepat itu pemilu. Terus ada pilkada, ada pemilihan gubernur, ada pemilihan wali kota, pokoknya imka, dan gratis tis, tis Bahkan tahun 91 waktu pemilu-pemilu itu, mereka sudah mulai punya komputer. Tapi saya bilang, Pak, komputernya harus diperiksa dulu. Itu onovirusnya apa enggak? Komputer-komputer kecamatan itu terus dibawa di imka dibawa di IMK untuk diperiksa ono virusnya enggak. Waduh, ini jadi under license baik kita. Tetap kita dipakai lagi. Kita makin terkenal, makin terkenal kan mesti diberitakan. Ada pekan olahraga daerah Porda pakai komiter IMK. Ada pekan olahraga angkatan darat IMK ya gratisan kabeh. Tapi saya dapat nama ke sana ke sana itu Nah, satu saat saya juga membuat seminar yang lain. Kejahatan dalam dunia komputer. Apa gue? Kejahatan dalam dunia komputer. Saya bicara, kemudian nanti ada Brigjen Polisi, Dr. Anders Fred Amelan Esa. Itu Kadis Pulata, Kepala Dinas Pusat Pemelahan Data, Mabes Polri. Ya, dia rektor saya, jadi tak minta pasti mau. Kemudian ada Pak Munadi juga ikut. Saya dekan Fakultas Hukum Undip dia waktu itu. Nah, saya ngomong. Masyarakat, apa orang itu kaget. Gimana kursus komputer kok malah bikin seminar kejahatan dalam dunia komputer? Kan sangat bertentangan. Iya, saya bilang. Karena masyarakat harus melek komputer. Kalau enggak melek hati-hati. Hati-hati, saya gitu. Gini, ambil aja bank jateng. Bank jateng itu nasabah piro? Katakan 10.000 atau mungkin 100.000 jumlah nasabah. Saya adalah satu di antara nasabah yang dimiliki bank jateng. Saya punya tabungan 10 juta, saya bilang gitu. 10 juta di bank jateng. Terus apa? Saya boleh toh ngambil uang 8 juta karena tabungan saya 10 juta. Oh, boleh uang 10 juta terus saya ngambil, saya dapat 8 juta. Nah, dengan ngambil 8 juta, saya pulang. Besoknya saya datang lagi, besoknya saya datang lagi, saya ngambil 9 juta. Loh, kok duitnya keluar? Iya, besok saya ngambil lagi 6 juta, besok 7 juta. Pokoknya tiap hari saya ngambil dan ngambil, ngambil saya nggak pernah setor uang. Orang semua kaget. Loh kok bisa gitu? Ya, itu karena pelajaran komputer hari pertama saya bilang gitu. Pelajaran programming komputer hari pertama disebut if condition. Jika nama sama dengan Edi Nur Sasongo, maka transaksi hanya aja di layar, tidak usah disimpan. Tidak usah disimpan, tidak usah direkam dalam media mana itu. Jadi di layar transaksi 10 juta, dikurangi 8 juta, tinggal 2 juta itu hanya di layar, tapi nggak kesimpan, nggak kerekam. Sehingga waktu besok dipanggil lagi, ya yang muncul 10 juta lagi. Besok dipanggil lagi, yang muncul 10 juta lagi. Karena yang kerekam kan 10 juta. Transaksi hari itu nggak kerekam. Saya bilang gitu. Nah, nasabah BPD itu berapa? sepuluh 10 ribu, seratus ribu. Satu orang nasabah diberi kutu semacam itu. Itu namanya kutu. If condition, itu cara meriksa, so, ya, ayo. Wah, kaget semua orang tua. Hari pertama, Pak. Iya, hari pertama jadi komputer kayak gitu. Nah, dan muridku pinter-pinter kabe. Saya iya, nggak WF, if condition, WF, kok nggak bisa, nggak direkam. Ka, kamu caranya milih ada dari 10 ribu, 100 ribu, cara menyon, pilih caranya. Bingung, Mak. Oh, gitu? Iya. Terus saya pernah cerita, saya pernah diundang di depan pejabat PLN. Saya cerita, piye caranya dapat bisa nggak bayar PLN? Nyolong, ah, jangan nyolong. Kalau nyolong itu PLN gampang sekali ketahuan. Ngonangi gampang, mesti kalian didendam. Sarannya gimana? Saya kan orang komputer. Nama Edi Nur dihapus kalau namanya dinosaurus sama dihapus gak bakal keluar tagihan. Wah orang PLN ketawa semua. Ger. Oh gitu ya. Iya. Mungkin nggak. Wah sangat mungkin. Kenapa? Lo yang namanya tiang listrik besar besar, kawat gulungan, ketok motor hilang aja nggak ke Apalagi cuma satu nama hilang. Wah itu benar pak. Hilang nggak ke Wah. Jadi saat cerita itu laris manis. Seminar yang datang banyak sekali. 600 orang dari perbankan, dari hukum, dari macam-macam datang. Laris manis Tanjung Kimbul, kira-kira gitu. Nah, terus sampai ujung-ujungnya BPD bikin tabungan Bima. Mas, nah, aku gawe ke tabungan Bima. Siap. Jadi tabungan Bima itu IMK yang bikin. Tapi keberhasilan komputer itu kan tergantung tiga lima hal hardware software brainware disiplin baru dan dukungan pimpinan tabungan tima sudah jadi dan langsung disebar saat Jawa Tengah ada di Purwokerto ada di Banjar ada di Boyolali ada di Tegal, Pekalongan, Solo, Magelang, pokoknya saat Jawa Tengah BPD semua pakai BIMA tapi masalah langsung timbul karena disiplin baru itu. Gimana masalahnya? Yang pertama, ya seperti balai kota itu. Pertama BPD itu waktu itu kan belum model lembur. Jam 4 sore pulang ya pulang. Padahal transaksi masih banyak. Padahal transaksi masih banyak. Iya, masih banyak. Ya, misalnya tanggal 5. Terus masih ada ya udah tutup dilanjutkan besok lah dilanjutkan besok dia mau mulai pekerjaannya tahu-tahu dimulai pekerjaannya lo kok tanggalnya sudah tanggal 6 piye kira-kira kok tanggalnya sudah tanggal 6 di kutak katik mana karena pekerjaan kotak kate nggak bisa akhirnya komputernya malah hang macet telepon Pak Edi ini piye wah kamu mesti nggak selesai iya iya sorry sorry terus ada lagi saldo ini ngitungnya saldo harian atau saldo bulanan. Kalau saldo bulanan itu jelas. Sebulan dapat bunga 2%. Oke. Okay. Enggak perlu di Januari, Februari, Maret pokoknya sebulan 2%. Tapi kalau di harian harus jelas dulu saya di orang komiter. Minggu minggu itu hari libur punya dapat bunga enggak gitu. Harus BPD jelas dulu. Oke. Okay. Kemudian Januari kan 31 hari. Februari itu tanggal 28 sampai ada 29. Kemudian Maret jadi saldo ini beda-beda ya. Wah, gitu. Terus tahu-tahu saya dibel lagi. Masih GPI tanggalnya kok Maret tanggal 32 GPI. Ini kok Maret tanggal 33 GPI. Kok bisa begitu? Oh, ini mesti kamu lupa proses akhir bulan ya. Maksudnya gini, kan Januari apa Februari sudah selesai kalau sudah kamu setengah empat jangan pulang dulu proses akhir bulan sehingga semua transaksi di bulan Februari itu akan menjadi subtotal subtotal begitu masuk bulan Maret pindah tanggal satu karena sudah operasi akhir bulan close and open istilah orang komputer kayak gitu close and open oh gitu Mas, tapi ojong ngomong direksi ya. Dia takut kalau ngomong direksi nanti aku ketahuan di mana. Ya, ya. Saya pergi ke Solo, pergi ke Boyolali. Jadi kayak operasi bangga sekali kayak. Tapi karena kasusnya muncul terus, akhirnya BPD memutuskan 400 murid IMK diangkat jadi karyawan. Bayangin, murid kursus langsung diangkat jadi karyawan seleksinya di BPD lantai 5 yang sekarang dibuat STE BPD itu. Wah, itu rekod tentu semua diberitakan, diberitakan, beritakan di TVRI, di koran-koran kira-kira gitu. Nah, karena itu IMKA makin berkembang, Solo, Semarang, Jogja, Jakarta, Surabaya, Bandung, bikin sana dan bisa bikin di rumah DWD Veteran 45. Kalau tadinya Kontra ini sekarang utang aja. Ini kalau namanya sekolah beasiswa, udah biasa, harus dicari ganti. Yang penting sekolah dulu, kalau sudah lebih menyolok, kira-kira gitu. Ini adalah Mbak Hera, murid Imka, terus dia kerja di lipo bank. Mungkin sekarang udah jadi ibu-ibu, udah jadi nenek-nenek karena putranya kuliah di Udinus juga. Nah ini saya iklannya kayak gitu. Nah satu saat saya pusing dengan ini. Tak ganti dari program paket, tak pindah program satu tahun. Berbeda lagi. karena program paket ini berat sekali. Muridnya tipis pertahanan. Muridnya tipis. Ada apa apa dikit keluar, apa apa dikit keluar. Jadi ada hujan, pada tidak masuk. Besoknya hujan lagi nggak masuk. Karena udah nggak masuk dua kali, keluar, nggak ikut lagi. Guru galak Siti, guru nggak nyenang Siti, keluar. Seperti ini puasa-puasa, dia keluar. Nah, terus kalau keluar-keluar terus kan, aku nggak punya murid. Jadi energinya habis. Tak bikin program satu tahun. Kalau yang sebelah sini, bayarnya satu seket per paket, ini setahun sak juta satu. Bayar uang muka ratus ribu dulu. Terus saben bulan puluh ribu. Nggak jadi keluar, karena dia merasa rugi, sudah bayar ratus ribu. Kalau keluar kan rugi, kalau di sini dia merasa enggak merasa nggak rugi. Nah, jadi saya punya program satu tahun. Tapi ini juga satu keputusan manajemen. Kursus kok satu tahun mestinya kursus itu ya dua bulan, tiga bulan selesai. Ini kalau masyarakat nggak mau di sini, dia akan pindah ke kursus lain. Ini keputusan manajemen yang pakai risiko. Supaya dia mau tak kasih hadiah ke Singapura. Gimana hadiah Singapura? Lima terbaik tak kirim ke Singapura. hotel, pesawat, pendidikan di Singapura selama satu minggu gratis tak bayari. Wah, yang datang banyak sekali. Semarang dapat seribu, Solo seribu, Jogja seribu. Murid saya banyak sekali. Nah, Anak mengirim lima di Singapura enteng. Enteng ya. Untuk saya bu ngirim lima, receh lah kira-kira kayak gitu. Nah itu strategi itu tiktok. Muridnya happy, semua happy, kira-kira gitu. Nah, sehingga satu saat saya dipanggil gubernur ini, Pak Warti, ini saya foto saya, sudah berubah ya. Biar enam cara ini, kayak gini, kok saya kok yang kira-kira. Saat dipanggil gubernur Jawa Tengah, waktu itu Pak Warti diberi penghargaan di Simbang Lima sebagai perintis pendidikan komputer Jawa Tengah. Saya menerima bakti upaya. Pradana, Bapak, Perintis Komputer Jawa Tengah. Ini pihaknya. Nah, kira-kira gitu. Jadi, ini sepintas, IMKA memiliki kemampuan, minat masyarakat, bersedia belajar komputer di IMKA. IMKA memiliki kemampuan meripateri pelajaran sesuai kebutuhan dan Segala macam kemampuan tersebut ternyata merupakan kemampuan menjadi pembeda antara IMKA ini. Di samping itu juga bisa lihat kemampuan tersebut berasal dari pengetahuan ataupun kecerdasan seorang dan kemampuan tersebut tidak ada hubungannya dengan materi. Kemampuan tersebut dikenal dengan kecerdasan intelektual yang tidak mungkin bisa diganti finansial. Pada saat ini modal diutamakan adalah berbasis bukan finansial, tapi modal berbasis intelektual. Pengetahuan tidak lagi menjadi faktor produksi, tapi pengetahuan menjadi faktor produksi yang menentukan kesuksesan. Modal intelektual adalah segalanya. Jadi modal kemampuan mengelola usaha, terus modal pengalaman. Akhirnya IMK memiliki banyak pelanggan yang loyal, setia merupakan modal utama. Jadi sekarang banyak sekali masih dulu siswa-siswa IMK yang datang. Selamat pagi Pak Rektor, saya dulu IMK, ini istri saya juga IMK ini saya datang ke sini mendaftarkan anak saya masuk sekolah di Udinus dapat diskon ya pak potong ya pak siap siap jadi loyal oh, gitu datang pak saya masih Pak Udinus angkatan ke satu angkatan kedua angkatan ketiga istri saya juga Udinus ini sekarang putra saya mendaftar sini pak dapat diskon ya pak tapi itu modal utama luar biasa. Jadi hubungan saya dengan siswa, dengan mahasiswa itu akrab. Ya gimana kursus sebentar untuk Gawianing, BPD untuk BPD ini? pekan pada semua. Kira-kira gitu. Sehingga waktu saya bikin Udin Indonesia cepat banget, laris manis kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Matur Ya, terima kasih Prof. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Materi yang sangat luar <laughs> biasa sekali. Tadi Prof. Edi uh, menyampaikan materi dengan sangat menggebu-gebu. Dan di sini saya walaupun duduk, ternyata semangat saya terbakar. Saya juga pengen hal ini juga terjadi ke teman-teman semuanya ya. Amin ya. Terima kasih ya Prof Amin. ya. Kasih. <laughs> iya. Teman-teman uh, dan hadirin yang saya hormati. Tadi uh, banyak sekelas yang saya catat dari... Materi yang telah disampaikan dari Prof. Edi bahwa memang yang namanya pengen menjadi seorang pengusaha itu harus berani beda, ya Prof. Ya, berani beda terus juga tadi. Prof. Edi ini kita bisa melihat bahwa beliau merupakan orang yang betul-betul gigih. Tadi diceritakan bahwa dia datang ke Disnaker, kemudian beliau juga mencatat semua nama-nama yang kira-kira prospek untuk dijadikan kliennya dicatat loh bayangkan buku yang segitu besarnya kemudian disalin satu persatu karena belum ada teknologi yang namanya copy paste ya dulu ya prof ya <tuh> ya kemudian juga harus berani mengambil peluang meskipun itu peluang-peluang uh, yang strategi strategi konyol kemudian prof edi ini juga uh, sosok yang memang benar-benar Uh, inspiring Prof, kalau tadi saya ditanya, Mbak Tita, kenapa uh, mengambil universitas Dian Songkoro? Begitu ya, Prof? Ya, tadi sempat Prof Eddie tanya begitu. Uh, saya ini uh, kebetulan ibu saya juga alumni dari INKAS sendiri. Kemudian, oh. ya, ibu saya, INKA, angkatan berapa ya? Pokoknya di INKA, dan kemudian uh, ibu saya ini. Bilang kalau IMKA itu sampai sekarang masih menjadi market leader di bidang IT, bidang komputer dan ternyata benar walaupun sekarang menurut saya komputer itu menjadi sudah menjadi hal-hal yang sangat lumrah di kalangan orang zaman sekarang, zaman juga berubah menjadi teknologi yang sangat lumrah. Tetapi ternyata Prof Edi saya senang sekali tetap bisa menggaungkan nama Universitas Dian Nuswantoro dengan teknologi yang sudah digabungkan dengan bisnis menjadi suatu teknoprener. Buktinya bahwa universitas universitas kita di Universitas Dian ini satu-satunya universitas yang mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk uh, memiliki jiwa entrepreneur dengan membuktikan bahwa seluruh mata kuliah dari jurusan apapun harus ada mata kuliah entrepreneur. Bagi teman-teman yang Udinus pasti tahu banget ya dan ini adalah satu ajaran gimana kita kalau nanti lulus tidak hanya jadi sarjana tapi kita bisa meluang uh, menciptakan peluang kerja gitu ya setuju ya teman-teman ya ya saya harap uh, di sini setuju semuanya kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab barangkali teman-teman yang ingin bertanya uh, silakan uh, menuliskan pertanyaannya di uh, kolom chat di sini sudah ada atau teman-teman, silahkan yang mau angkat tangan. Nanti saya dari sini akan dibantu oleh hostnya untuk uh, unmute. Kemudian nanti silahkan memberikan pertanyaan. Prof, ini ada beberapa mahasiswa yang bertanya uh, berkenan untuk sharing lagi ya, Prof? Ya, oke, okay. Prof. Ini uh, saya dapat satu pertanyaan. Ini ada dari peserta kita yang hari ini join Zoom juga. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof Edi. Nama saya adalah Rifka. Halo Mbak Rifka. <laughs> Selamat siang, Prof. Saya ingin menanyakan apakah untuk awal perkembangan kewirausahaan seperti yayasan lembaga belajar membutuhkan sertifikat kelulusan bagi para siswa agar dikenal dan dianggap lembaga yang punya surat izin? Harus punya. Oke, okay. harus punya ya, Prof ya. ya? legalitas itu harus perlu, harus punya. Bisa ngurus di Dikbud, Diknas. Ya kalau saya dulu di bawah Dikbud itu diurus sana. Tapi sebaiknya ngurus di dua tempat. Dikbud bisa, Disnaker bisa. Dua-duanya diurus semua. Dua-duanya. Nah, dua -dua, itu kursus itu di bawah dua, bisa Diknas, bisa Disnaker. Tapi kita ngurus dua-duanya. Mana yang Jadi kita di bawah payung dua-duanya itu. Kita ngambil keuntungan dua-duanya. Oke, berarti harus yang namanya legalitas itu kan penting, ya, Prof? Berarti supaya tidak terkesan efek-efek dan kita legal diakui, itu memang perlu, ya, Prof. Ya, okay. kita nggak, nggak bisa ngundang gubernur kalau kita nggak punya izin. Betul, oke, Prof. Kemudian ada pertanyaan lagi, Prof? Ini dari Yosefin, Prof. Ini mahasiswa kita juga. Uh, Prof. Edi, selamat siang. Saya ingin menanyakan, uh, bagaimana cara Prof. Edi untuk menanggapi kemungkinan-kemungkinan apabila sebuah kegagalan terjadi dan bagaimana cara mengatasi? Sebenarnya strateginya bagaimana Prof? Dari pengalaman Prof sendiri, bagaimana cara mengatasi uh, kegagalan? Pasti yang im dari Imka menuju Udinus itu kan jatuh, bangunnya pasti ada ya Prof ya? Iya, bagaimana caranya ya Prof supaya teman-teman barangkali juga sedang merintis bisnis supaya bisa mengikuti strateginya. Yang saya lakukan ini kan kelihatannya berkembang terus. Mm, -mm. Saya pernah mengalami gelombang badai itu tahun 91 92. 91 dan 92. Gelombang badai betul. Gimana gelombang badainya? Jadi waktu itu tahu-tahu ada aturan yang mengatakan bahwa yang namanya kantor atau apa kalau nerima karyawan itu harus sarjana. Hmm. Jadi saat itu yang namanya BCA, yang namanya BPD, namanya BRI, kantor-kantor kayak Provinsi Jawa Tengah, PNS semua harus sarjana. Padahal murid IMK itu rata-rata SMA. Kira-kira. Gitu. Nah, itu waktu mulai 90 itu gaun itu sudah mulai dicapai, mulai terdengar, sehingga saya mendirikan Udinus. Tapi mendirikan Udinus di Semarang. Tapi yang lainnya karena nggak punya jiwa wira dan enggak keburu, Solo tutup, Jogja tutup, yang nanya Semarang, Solo, Jogja, Jakarta, Surabaya, tutup semua. Yang bukanya Semarang. Itu tentu satu strategi yang, apa satu hal yang luar biasa. Sepi langsung nggak ada yang peminatnya. Barat Ibarat itu saya mengibaratkan kayak punya payung, tapi payung kertas. Walaupun payung kertas itu diberi lukisan bagus, tapi payung kertas itu sudah nggak nggak zaman lagi. Karena sekarang payung itu kan payung kain, payung plastik, payung kertas zaman dulu itu kan enggak ada. Nah, jadi khusus itu sudah usang gitu. Jadi harus sarjana. Waduh. Itu betul-betul. Nah, waktu itu cara saya ngatasi waktu itu, waktu itu. Karyawan saya panggil, ini kita harus hidup. Kita harus hidup. Gimana? Karena yang lain sudah tutup. Supaya kita hidup gimana? Yuk kita bareng-bareng. Jadi saya ngerahkan karyawan waktu itu sholat tahajud bersama. Nggak ada yang bisa nolong kita selain dari Allah SWT. Jadi pada tujuh malam di Bunga Masari sholat tahajud bareng karyawan. Pokoknya saya nggak ngerti dalil-dalilnya, jangan tanya. Saya hanya ngerti bahwa tahajud itu bagus. Jadi tahajud itu bagus dan enak. Terus karyawan semua datang jam 2 malam, sholat di Im Singosari. 7 malam jam 2 datang. Terus saya 7 malam lagi pindah di Veteran. 7 malam lagi. Jadi tahajud. Ya, Alhamdulillah ternyata walaupun ditahajudi, walaupun digitukan, ternyata meninggal ya tetap meninggal kira-kira gitu. Kira -kira udinus udinusnya yang berkembang. Oke. Okay. Karyawan IMK sekarang beri karena dulu ikut padat tahajud itu. Penyelesaiannya gitu. Oke. Okay. Iya, Prof. Ini ada satu lagi pertanyaan, Prof. Ini eh, mohon izin, Prof. Edi, saya Fajar dari Politeknik Bumi Apelni. Saya merupakan pengagum Prof. Edi di Aptisi 6. Izin bertanya, Prof. Bagaimana kita menyiasati eh, regulasi, mensiasati regulasi terkait dengan strategi-strategi yang sudah kita rancang, Prof. Karena kita kadang sudah menyiapkan segala sesuatu, tetapi regulasi berubah dan tidak mendukung rencana kita. Nah, ini struggle juga ya, Prof ya. <laughs> Gimana, Prof? Pak Fajar ini direktur APel nih uh, ini. Halo, Pak Fajar. Ya. Ya, kawan saya di Aptisi kira-kira gitu. Ya, seperti tadi. saya kena gelombang badai. Udah salat ya. Salat. <laughs> sholat seluruh karyawan takjak sholat bareng itu betul terjadi tujuh hari itu tujuh malam saya hanya dengar tahajud itu baik ya udah kok nggak sholat di rumah pak nggak kita mohon imka yang menang imka yang menang ya udah apa imka yang perlu ya udah semua sholat di imka tujuh malam dari saya kok datang di imka kira-kira gitu oke okay. nah, strateginya sholat Iya, percaya dengan Tuhan ya, Prof ya. Harus, harus. Iya. Yang, yang bagi rezeki. Betul. Banyak di, di, di okay. Naikkan derajatnya. Siapa sih Iya. Prof, ini ada alumni baru yang juga turut bertanya, Prof. Prof Edi, saya alumni baru lulus tahun ini. Kemudian, saya masih mau merancang bisnis karena belum ada peluang kerja. Jadi, saya masih pengen bisnis, tetapi kira-kira di masa pandemi ini, bisnis apa ya? Prof yang bisa? Pertanyaan dari alumni baru nih, Prof, yang kemarin wisudanya online, mungkin ya, Prof? Ya, ya, kalau bisnis apa itu, hmm. tentu harus cocok sesuai dengan passion. Konten cocok dan memang banyak hal saya punya anak satu tukang jahit jadi menantu saya itu desainer hmm. sebagai contoh desainer nah setelah jadi desainer dengan adanya pandemi ini tentu nggak ada pelanggan yang datang karena ya. bikin baru tapi dia kreatif kreatifnya apa terus karena dia lihat tukang-tukang jahitnya itu pada nggak punya kerjaan, dia bikin baju untuk APD, alat pelindung diri rumah sakit itu. Dia minta izin ke Bandung, dia minta izin resmi, sekarang dia nyait-nyait APD itu. Malah laris manis. Ini sudah 4 ribu lebih yang dia bikin. bikin Peluangnya rumah. ya Prof ya? Eh, iya, sekarang peluangnya bikin APD seperti itu. Yang hijau-hijau baju dari atas sampai ke bawah itu dia pesan-pesan itu tadi mau desain desain yang dulu, dihentikan dulu ini malah laris manis malah kewalahan malah kewalahan anak saya yang nomor dua bikin peternakan lele oh gimana ceritanya Prof? ya bikin ternak lele ternyata ya laris manis sih. oh iya iya pokos oh, sak, -sak bungkus ada lim empat atau lima lele sak bungkus 27.500. Itu sehari bisa 200 300 bungkus. Okay, Oke, Prof. Ini kemarin saya sempat open question di Instagram pribadi saya mengenai acara ini. Kemudian dari teman-teman pribadi saya ada yang beberapa mengajukan pertanyaan Uh, bagaimana cara kita mendapatkan modal? Apakah modal itu hanya berupa uang aja cukup ya, Prof? Ya, modal itu ada yang bisa dihitung, ada yang bisa nggak dihitung ya, yang tidak mm -hmm. seperti pengalaman, pengetahuan dan sebagainya. Jadi untuk bisa itu saran saya yang pertama untuk modal yang nggak bisa dihitung belajar baca buku sebanyak mungkin. Baca buku sebanyak mungkin. Kita pengen apa? Jadi kita punya knowledge kebanyakan sebagai contoh orang kalau pinter masak langsung buka rumah makan. Tapi bisnis rumah makan dan masak itu berbeda. Jadi coba baca buku tentang rumah makan. Karena kalau rumah makan kita tahu, kalau makanannya nggak laku dijual di apa? No? Apakah ditaruh di kulkas, diingat, atau di apa? Tentu besok sudah nggak enak lagi rasanya. Itu adalah bisnis rumah makan yang harus diketahui. Jadi baca buku, baca buku itu modal berharga pengalaman gitu. Terus kemudian kalau ada pameran-pameran dagang tentang rumah makan datangi. Kemudian cari orang-orang sukses yang berusaha dengan dengan rumah makan itu. Gimana kiat-kiat, gimana triknya, gimana apanya kira-kira gitu. Nah, makanya modal utama adalah pengetahuan yang itu pengalaman yang harus dia telamui. Ingat yang bisa tumbuh hanya 4 persen. Jadi itu modal-modal utamanya. Ya, modal kedua yang bisa dihitung adalah modal keuangan. Tentu kalau kita dengan pengalaman yang begitu, itu ditulis semua dalam proposal bisnis, insya Allah akan ada pemodal yang mau memberi, kira-kira gitu. Tapi modal pengalaman itu dikumpulin dulu. Baca buku, baca jurnal, sebanyak-banyak. Sehingga kalau kita mau bisnis rumah makan, bisnis ayam petelur, bisnis ini, kita benar-benar tahu A sampai Z. -nya. Bukan sekedar pinter masak, kira-kira. Yaitu, nanti nggak payu dia, Pak. No. Nanti kalau hujan kalau jalan macet gimana? Kalau badan kita sakit, B. Pertanyaan banyak badan sakit B. Tahu-tahu karyawan minta naik gaji. Tahu-tahu karyawan yang kita andalkan mundur, ah, mau metok di sini. Nah itu yang tidak dimiliki, yang harus dimiliki, yang tidak dimiliki sebelumnya itu ditambah semua. Jadi pelaku bisnis jangan cuman istilah. Gacuk Bismillah, kira-kira. Hmm. Oke, okay. nggak cuman gacuk Bismillah aja ya, Prof. Nggak bisa kayak gitu ya, Prof. harus <laughs> punya pengalaman. Oke, okay. modalnya ya, Prof. Ya. Modal pengalaman nomor satu. Oke. Okay. Kemudian, Prof. Ini ada juga yang katanya dia mau tanya tapi malu-malu, jadi namanya disamarkan, Prof. <laughs> ini ada yang bertanya. Mengenai uh, Prof, saat ini saya sedang uh, terkena dampak uh, COVID sehingga kalau kerja itu harus shifting ke digitalisasi. Uh, mengenai shifting ke digitalisasi terdampak pandemik seperti sekarang, kira-kira langkah strategis institusi lembaga pendidikan Tengah, untuk perkembangan teman bagaimana? Ya bisnisnya apa? Oh gitu ya. Tergantung. Tapi kalau secara general aja gimana, Prof? Gimana menghadapi ya. yang saya lihat sekarang? Kan banyak yang online, online itu iya, ya, seperti kalau yang bisnis bau kesehatan seperti anak saya itu sekarang kan laris manis. Hmm. Pelengkapan diri ya, banding setir ke sana, bikin masker, bikin alat itu malah sekarang laris manis betul. Kemudian ya, bisnis lele ternyata ya dibuat di Instagram itu laris manis, jadi dia. Anak saya itu ngirim-ngirim kepada orang-orang. Dikirim sana lah. Karena saking senengnya. Terus, lele enak sekali. Instagram, terus pada pesen kira-kira gitu. Jadi, pemasaran okay. Instagram, lewat Youtube, lewat Facebook, ya lewat itu-itu, anak muda-anak muda. Banyak platform yang bisa kita manfaatkan begitu ya, Pak ya Itu iya. yang disebut baca buku baca ini kira-kira gitu. Oke, okay. kemudian Prof banyak sekali sekarang uh, mahasiswa mahasiswa yang karena uh, efek dari apa Corona ini kita harus stay at home tapi mereka ingin memulai bisnis sehingga dampaknya ini mereka pengen bisnis kan nggak bisa keluar rumah untuk kerja ya Prof ya dan gimana uh, caranya tapi banyak orang-orang yang takut memulai bisnis apakah Prof. Edi punya tips bagaimana cara mengatasi rasa apa ya insecurity kita kalau misalnya pengen bisnis tapi takut rugi itu gimana Prof? Kita harus dapat sesuatu yang nendang ini Prof di sini. Itu di sisi lain oke itu Mau nggak bakal maju-maju. Jadi langkah yang saya lakukan ini memang roda-roda nekat. Ya, yang pertama saran saya, saran saya. Yang pertama baca buku seperti tadi. Kalau saya ingin rumah makan, saya harus baca buku tentang bisnis makan dari A sampai Z. Kemudian temui baca buku orang-orang sukses tentang rumah makan. Kemudian datangi pameran-pameran rumah makan. Itu pertama pikiran. Kemudian saran saya yang berikutnya, kalau itu ilmu sudah dapat, bangun tengah malam gelar saja. Karena yang punya rezeki kan Allah. Yang punya rezeki dia, yang bagi rezeki dia, dan janjinya yang tengah malam bangun, dianggap derajat dimudahkan urusannya. Coba. Diamuni dosa. Janjinya sangat luar biasa. Bangun tengah malam. Terus surhat. Ya Allah, saya mau bisnis rumah makan mohon restumu ya Allah mohon bisnis lagi ya Allah saya mau bisnis rumah makan terus terus bisnis rumah makan saya akan begini akan begitu besok bangun lagi saya akan rumah makan misalnya warung tegal apakah itu cocok dengan saya percaya kalau dua hal itu dilakukan itu kita akan kayak dibimbing dituntun delalah delalah kira-kira kayak gitu nelalah nelalah ketemu orang yang punya bisnis warung tegal yaudah yo oh, ternyata kau tertarik gimana kalau kita join kira-kira kayak gitu jadi cara Allah nonton kayak gitu dua hal itu yang saya sarankan mungkin ya sebelumnya ngomong sama bapak ibunya ibu bapak mohon restu saya mau buka ini oke okay. Mesti, ya. Terus, Widonya, ya pak ya jadi ya. itu itu enggak main-main betul saya bilang. Jadi apa okay. agama itu dilakukan dan itu betul. Kalau ya dia beragama Islam ya tak tamai sholat duha. Kalau rezeki itu masih jauh dekatkan. Kalau di atas turunkan. Kalau masih di tanah keluarkan. Masih kotor sucikan. Luar biasa luar biasa saya Jadi nulisnya sudah, keyakinannya sudah. Kalau itu sudah dijalankan, percaya di sini kayak ada api. Gitu. Kayak ada api yang nggak bisa ditahan lagi. Gitu. Saya harus mulai. Selama itu takut-takut karena dia modalnya belum siap. Jadi kayak orang mau ujian, kan takut. Ujian apa? Karena dia belum siap ujian belum belajar, belum apa. Tapi kalau sudah nyiapkan dengan baik ya udah mesem saya tidur dan kira-kira. Iya. Lakukan baca buku, baca ini segala macam persiapan strategi lakukan dan jangan lupa untuk sholat. Oke. Okay. Prof Edi, satu lagi pertanyaan menyusul ini dari Stefani katanya dari mahasiswa Kesehatan Udinus. Uh, Prof, bagaimana cara kita untuk menemukan partner yang tepat untuk berbisnis, Prof? nggak ada teorinya tergantung rezeki itu nggak ada teorinya nggak ada rezekinya hmm. tetap intinya adalah seperti tadi kalau kita sudah punya knowledge punya pengetahuan tulis tulis jadi apa yang ada di kepala kita tulis bahwa kita mau mendirikan apa kemudian gimana strategi yang akan kita lakukan Kemudian kira-kira untungnya berapa banyak. Itu tulis. Itu yang disebut rencana bisnis. Tulis. Nah dengan rencana bisnis itu kita bisa nawarkan kepada orang-orang untuk cari partner. Jadi hmm. cari, bukan cuma lesan, ngomong-ngomong, aku mau bisnis ini, yuk bareng. Dalam yang ngomong, toh. Nah, tapi dengan yang tulisan proposal bisnis itu memaksa kita untuk berpikir sampai sedetail mungkin. Saya mau bikin rumah makan. Kira-kira pesaingannya piye? Gimana cara narik pelanggan. Serah bagi orang yang pengen lihat pertama kue kalau ngejak pak terlaku, kamu tuh isopol kira-kira. Makanan itu diapain? Dimasukin kulkas, diinget atau diapak? Untuk besok kan tentu rasanya udah berbeda strategi-strategi kayak gitu yang sangat perlu diperlukan oleh para pem pemodal. Oke. Okay. Hitungannya duit. Yeah. <laughs> iya. mungkin kira untuk banyak orang yang punya pengen bisnis, tapi sebetulnya sudah tidak punya pasar. Contohnya misalnya saya mau bikin bisnis fotokopi. Saya mau bikin bisnis Warner, warnet, bikin Facebook, itu bisa orang pasar KB out of the. Dan itu ditulis dalam sebuah tulisan, mesti kelihatan. Oke, okay. okay, Prof. Terima kasih sekali jawabannya. Kita tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Prof. Edi. Prof, sehat-sehat ya, Prof. Ya, Ya, selalu sukses selalu, ya Pak. Ya, iya, dan sebenarnya, Prof, kita masih ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, baik di Instagram maupun di WA, maupun dari panitia, dan juga di live chat ini. Kita masih banyak pertanyaan, tetapi karena memang waktunya juga sudah habis, dan juga barangkali teman-teman yang streaming pakai kuota sudah mulai tipis. Ini ya, Prof, ya ya. Jadi uh, Prof Edi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya mengucapkan uh, apa ya? Sangat-sangat bersyukur hari ini kita tetap bisa menjalin komunikasi di masa pandemi ini. Kita tetap bisa ketemu lewat uh, aplikasi Zoom ini dan tetap mendapatkan ilmu dari Prof Edi. Terima kasih banyak ya Prof ya. Nah, iya. Dan juga teman-teman saya mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh hadirin yang hari ini telah bergabung di Zoom yang telah dia dilaksanakan diadakan oleh karir Center Universitas Diauswankoro Terima kasih sekali dan jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram Universitas Universitas Dian dan juga follow Instagramnya UDINUS Career Center. Akan ada banyak sekali informasi termasuk besok virtual uh, job fair pada tanggal 2 sampai 12 Juni yang akan diselenggarakan oleh Career Center secara virtual. Dan juga sebelum acara ini ditutup izinkan saya ya Prof untuk uh, membacakan sedikit coretan yang semalam saya ini benar-benar kepikiran sehingga saya menuliskan sedikit coretan mengenai apa ya ini puisi atau apa ya <laughs> bisnis menjadikan aku sukses ketika orang lain masih lelap aku sudah berkeringat ketika orang lain sudah terlelap aku masih bersemangat apakah aku lelah tentu saja tidak karena aku lakukan dengan penuh hasrat ketika orang lain sibuk menyalahkan orang lain karena bisnis tak sesuai rencana aku sibuk belajar agar bisnisku terus bersinar Ketika orang lain melihat masalah, aku melihat di situ ada peluang. Ketika orang lain melihat sampah, aku melihat itu bisa menjadi uang. Ketika orang lain sibuk menjaga gengsi, aku sibuk menyiapkan produk atau jasa yang meningkatkan gengsi itu sendiri. Ketika orang lain mencari lemburan, aku sibuk mencari tempat untuk liburan. Ketika orang lain takut saat usia pensiun. Saat itu, justru aku sedang amat bahagia karena justru bisnisku telah menggurita. Saat usia sudah senja, orang lain masih sibuk dengan urusan dunia. Aku sudah amat sibuk menggapai cinta dari Sang Pencipta. Ya, saya Tita Banu Arum Mumpuni mengucapkan terima kasih dan semoga ilmu kita bermanfaat. Terima kasih sekali lagi pada uh, Prof. Edi Nusasongko dan juga Pak Andi yang hari ini telah membantu kita untuk saling bertemu satu sama lain. Terima kasih sekali semuanya. Saya undur diri. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih semuanya kita tim pada webinar kali ini. Ya. Semoga manfaat. Amin. amin, amin. Amin, Prof. Amin, Prof. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang setia join sampai akhir dan nanti sertifikat akan kita bagikan kurang lebih sebelum lebaran sudah sebelum libur lebaran sudah kami bagikan ya. Oke. Okay. Baik kita akhiri webinar bincang toko inspirasi pada hari ini kita tutup kita end meeting. Terima kasih, terima kasih kepada pembicara kita, Prof. Edi, Mbak Tita, saya terima Mereka, teratur, kasih. Dan ya. Kemudian peserta yang lain. Sampai, Sampai jumpa di Sampai jumpa. yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.